perempuan. Sejarah gue juga bisa. Sudah bete Mbak Sela, sudah. Kidaus, jangan ikut campur lah urusan orang. Bener Kidaus, kau pulang saja sana cepat, sana cepat lari, cepat. Bantuin gue, turun. Kau jadi perut mama, mama kau jadi perut mama. Cepetan dong. Mami, Carla berangkat sekolahnya sama papi aja ya. Carla, hari ini Carla diantar sama mami aja ya. Soalnya papi kamu lagi dihukum, suruh beresin rumah ya. Mami, kok mami gak tegoran sih sama Tante RT? Lagi musuhan ya? Carla, Carla gak boleh ikut campur ya. Ya, Mami. Mami gimana sih? Katanya kalau lagi bulan puasa itu nggak boleh berantem. Apalagi kalau sampai nggak tegoran. Carla, kalau kepepet nggak apa-apa musuhan. Kepepet, Mi? Perasaan enggak tuh, Mi. Orang tadi Tante RT aja nggak pernah mepet kok sama Mami. Malah jalannya menjauh ke pinggir sana. Babe, Mira bagi duit dong, bakal nebus HP. Ilalila, lu kagak lihat apa? Babe lu lagi dihukum. Lu minta aja sama nyak lu sono. Babe, susah minta sama nyak. Nyak marah-marah mulu. Eh Lila, babe sih bisa aja ngasih duit sama lo. Tapi lu bantuin babe ngepel ya, ya? Tapi katanya nyak, Lila gak boleh bantuin babe ngepel. Eh udah, kalau lu kagak mau bantuin ngepel, lu cari aja duit sendiri buat nebus HP lo. Yaudah deh, sini. Lila bantuin. Tapi kalau hukuman sama babe ditambah, Lila kagak tanggung ya. Iya. Sini ya, duduk. Ya elah, belum kerja udah minta duit lo. Tuh. Assalamualaikum. Salam. Kok lu kagak kerja, Bang? Tahu nih, Nya. Si Babe nyuruh Lila bantuin ngepel. Kagak. Lila. Kalau gitu sekarang kerjaan lu gua tambah ya. Hah? Lu ngepel dapur, ngepel kamar, ngepel ruang tengah, ngepel semuanya. Hah? Banyak amat sih, Ma. Oh, masih perlu gua tambahin. Ngepel jalan depan rumah kita. Iya, begitu maunya. Kagak. Ya udah kerjain. Iya. Hilang, pel juga. Yalah. Lihat berantem pakai mediasi gitu. Kadal, aneh, jelek. Hei, gendut, lepasin lo. Maksud kamu apa sih, Des? Ya kayak gitu tadi, bertengkar tapi pakai mediasi pengamen. Kasian deh pengamennya. Gak tahu apa-apa, tapi diomelin. Aduh, Des, kamu tahu gak sih? Semenjak aku tinggal di kompleks ini, baru kali ini nih aku ngeliat warga yang berantem seperti itu. Aduh, Fred, kayaknya mereka harus didiemin deh. Gimana caranya, Dis? Orang dua-duanya sentimen sama aku. Bagaimana kalau ibu-ibu di sini harus didatengin ustaz? Biar mereka akur lagi, diceramahin habis-habisan. Ustaz? Kayaknya gak bakal mempan deh. Bu RT, kita sama-sama ke masjid. Ya? Iya, Bu RT. Yuk. Sebentar aja, gue berangkat sendiri. Udah, Mah. Mendingan jalan bareng, toh.
sama Deswita, sama Welas ke masjid. Iya, Bu. Ntar kalau jalan sendirian bisa kesasar lagi, Ma. Duh, segala masjid dekat begitu aja pakai kesasar segala. Iya, Pak RT. Kalaupun kesasar kan gampang nyarinya. Orang Bu RT segede gajah gini ya kan. pemirsa Bu RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gajah ya. Gajah. Ngeledek gue lu ya, ha? Kurang aja bersih lu. Hei, Sarmi! Wah, Dodot kelihatan ganteng ya kalau pakai baju koko. Kedaus juga kelihatan ganteng, ya nggak, Bu? Iya, kalian semua, Daus, Dodot. Walaupun nggak pakai pakaian bagus, di mata ibu kalian tetap ganteng-ganteng. Akhirnya kita bisa pakai baju lebaran juga ya, Bu? Coba kalau kita mudik, pasti uangnya nggak cukup buat beli baju lebaran, ya kan? Abis jongkos kan, Bu? Aduh, maaf ya, Ki. Kenapa, Sum? Soalnya aku tadi nggak beliin baju buat Ki Daus buat lebaran. Uangnya pas-pasan, Ki. Oh, nggak apa-apa. Ki Daus masih punya baju tahun kemarin. Ki Daus. Ki Daus, lebaran harus pakai baju baru. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa kan, Pak RT? Wah, siapa bilang kagak ada. Hah? Nih. Baju baru, kain sarung baru, peci baru buat Ki Daus lebaran, ya. Alhamdulillah, nuhun Gusti. Aduh, terima kasih Pak RT. Iya. Iya. Nih, gimana nih? Karena cantik nggak pakai ini? Cantik banget sayang. Kalau Mami? Mami juga lebih kelihatan cantik, Mi. Gak usah aja. Oh ya, Mi. Bonus dibuka dong. Oh iya. Buka dulu aja bonusnya, Carla. Gimana ya? Oke deh, Mi. Oke ya. Sekarang giliran Mami, coba. Iya, ya. Mami dapat apa ini ya? Mami dapat ini. Mau kena ini. Tapi kok kegedean ya? Tapi bagus banget nih. Iya sih bagus. Tuh, tapi kegedean banget, Carla. Oh ya, Mi. Kayaknya mau kena ini cocok deh sama Tante RT. Mendingan Mami kasihin aja deh sama Tante RT. Pasti Tante RT senang. Iya, Mi. Tentu lagi serenya, jadi kita bisa belanja sepuasnya. Iya, ada bonusnya lagi. Apanya bonusnya? Bentar ya. Nih dia bonusnya. Buka dong, Nyak. Sepatu lah, aduh selamat sih. Robek-robek. Kan bener. Oh, selop. Coba ini. Tuh lah. Kekecilan. Beli lah. Modelnya kayak ibu-ibu kali. Enggak banget gitu loh. Ini sih kayaknya cocoknya bakal si sel. Siapanya? Udah agak beresin lagi belanjaan lu. Kayaknya abis lebaran gua harus nemuin orang tuanya si gadis. Burung darah hinggap di bis. Artinya Sal? Urusan apa ketemu orang tua si gadis? Gua ngelamar dia. Wah, enggak bisa itu.
bisa dong, udah Faisal. Oh, saya juga habis lebaran mau ngelamar si Preti. Eh, Bonyong, gue langkai dulu mayatku, baru kau boleh melamar si Preti. Iya, iya, tapi Bang Tikor matinya kapan? Eh, gue ajar dulu, pokoknya! Terus, terus! Ini pas, onde-mande ini. Puasa, puasa juga lo. Mau saya hidup. Lu juga. Lumbar aja. Itulah yang kadang-kadang bikin Ambo kesal sama Bu RT itu, Mbak Sela. Habisnya suka belagu terhadap kita-kita. Makanya saya pengen berontak sama... Maaf, Mbak. Anu. Maaf, saya mau ikut ngobrol, Mbak. Mau ikut ngobrol apa, Ibu Yatini? Kita kan lagi ngobrolin masalah penting. Indak boleh didanga sama orang lain. Saya tahu, pasti kalian lagi ngomongin Bu RT kan? Iya toh? Benar kan? Nggak boleh lo marah-marahan sampai dendam di hati. Sebentar lagi kita akan mau merayakan Idul Fitri, hari kemenangan kita. Iya toh? Tapi kasihan dan sia-sia umat Islam yang tidak meraih kemenangan di dalam bulan Ramadan. Ciri-ciri orang yang tidak mendapatkan apa-apa di dalam bulan Ramadan ini. Orang yang masih menanamkan rasa benci, dengki, dan serai sesama saudara muslim maupun muslimah. Itu yang saya dengar dari para ustadz. Nah, bener toh omonganku? Iya toh? Wajah dan fisik boleh jelek, tapi dilihat isinya, yes pokoknya. Bener apa yang dikatakan Ibu Yati ini, Dek? Oh, jangan marah toh, nanti kamu udah dapat kemenangan di bulan Ramadan loh. Insya Allah Bu RT bisa mengerti apa yang saya sampaikan tadi. Gue sih ngerti-ngerti aja, Yati. Iya. Cumannya yang salah itu bukan gue, tapi si Sela, no, sama ibu-ibu yang lainnya. Masa iya gue Bu RT dicuekin? Kan kagak bener tuh. Bu RT, gak penting siapa yang salah, tapi siapa yang berjiwa besar. Nah, itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Betul tanya, betul Nana. Diamlah. Sayang. Ngomong-ngomong malam takbiran nanti apa kita takbir keliling komplek apa kita pusatkan di satu tempat aja? Ah, lebih baik kita keliling PRT biar lebih semarak. Mendingan kita pusatkan di satu tempat aja, Pak RT. Hah? Kalau kita takbiran keliling komplek, itu malah bikin macet. Niat berbuat baik malah bikin susah orang yang ada. Ambo setuju, Pak RT. Lebih baik kita takbiran di masjid saja. Saya sih juga setuju. Sama, saya juga setuju. Kita haus rupanya. Sudah Ambo tunggu-tunggu dari tadi. Ada apa, Unda Faisal? Ambo mau minta maaf atas segala kesalahan Ambo sama Kidaus. Ini ada sedikit oleh-oleh untuk Kidaus dari Ambo sekeluarga. Apa ini udah pesa? Cuma sandal saja, Kidaus. Alhamdulillah. Aku juga minta maaf, Kidaus ya. Saya juga, Kidaus, saya minta maaf. Saya juga minta maaf, Loki ya. Iya. Gua juga. Iya. Kasihan itu. Iya, saya juga. Saya juga minta maaf. Sama bapak-bapak semua. Iya, gua juga ya. Iya. Iya, saya juga minta maaf. Daud. Carla, kamu mau ikut takbiran sama Papi enggak? Iya, Pi. Carla mau ikut Papi. Dek, aku mau takbiran sama Carla ya. Kamu jaga rumah baik-baik loh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue gak mau ibadah gue sia-sia.
Benar juga ya kata si Hati. Sia-sia orang Islam berpuasa kalau hatinya masih keras kayak batu. Nggak nyangka gue kata-kata begitu indah bisa keluar dari mulut manusia purba kayak dia. Ya Allah, maafin gue ya Allah. Maafin saya, Bu. Bukan elu. Tapi harusnya gue yang dari kemarin-kemarin nyamperin elu. Buat minta maaf. Maafin gue ya. Enggak, Bu RT nggak salah. Saya kok yang salah, Bu. Wah, adalah. Ternyata malam takbiran ini membawa perdamaian di komplek ini. Iya. Hati Ambo pun ikut terharu. Kayak teletabis berpelukan ya. Aduh, alhamdulillah. Bu RT, tadi kan saya belanja, terus saya dapat bonus. Bonusnya mau kena. Tapi kayaknya kegedean deh sama saya. Pasnya tuh di Bu RT. Makasih ya. Ini juga nih, ada sepatu. Kayak ini cocok banget bakal lu. Nih, cobain deh. Wah, sepatunya keren banget. Tuh. Makasih Bu RT. Abis sholat id, semua warga pada kemari. Lu lihat aja ntar, abis pada nama kena nih, langsung pada kemari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kan, lu kan juga apa, ya Allah. Ayo bikin! Salam, yuk. Duduk-duduk ya. Bisa ambil. Sama-sama, maafin deh. Sama dong, sama dong. Ya, sama-sama ya. Iya. Abang, abang. Eh, berarti. Maafin ya abang. Bang. Banyak pantai ya? Maafin ya. Udah sana deh bang, laki-laki sana deh bang. Sudah sana deh. Perempuan sini. Maafin ya. Laki-laki sono laki. Aduh, sama-sama.